Pedangdut Lesti Kejora mengaku banyak mendapatkan pengalaman saat menjalani karirnya sejak dulu. Lesti mengaku menempuh proses panjang hingga bisa menjadi pedangdut terkenal di tanah air. Lesti Kejora mengaku sudah diasah bernyanyi oleh sang ayah sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD, mulai dari belajar melalui kaset dan VCD hingga mengikuti organ tunggal yang sering ada di kampungnya. Bahkan pengalaman buruk pun pernah dialami oleh kekasih Rizky Billar itu. Hingga pada suatu ketika ia naik ke bangku sekolah menengah pertama atau SMP, Lesti atau yang kerap menyebut dirinya Dede ini dilecehkan orang. Masuk SMP, Dede nyanyi di suatu daerah, ya bisalah disawer-sawer gitu. Nah si bapak ngelihat kayak semacam direcehin lah, tutur pedangdut berusia 21 tahun itu. Lesti pun menuturkan harapan bapaknya setelah mengalami kejadian dilecehkan saat manggung dan disawer tidak usah manggung lagi. Bapak mah kalau bisa ya udah gak usah nyanyi gini lagi. Mudah-mudahan ada yang ngelihat Dede, ada yang ngangkat Dede bisa bikin album sendiri. Tambahnya lagi menirukan perkataan bapaknya saat itu. Lesti sendiri mengaku sudah mulai terlihat bisa nyanyi walau cadel, yaitu ketika TK. Sang bapak pun mendukung dan melatihnya melalui VCD. Akhirnya dites-tes sama bapak, misalkan nyanyi di VCD, suka ada yang naikin nada pakai remote. Ngikutin nadanya itu, Dede belajar dari situ. Sama si bapak dibeliin CD kenang Lesti Kejora. Sosok bapak bagi Lesti pun merupakan yang sangat berjasa, terlebih di karir musiknya sekarang. Berkat apresiasi dan dukungan sang bapak, Lesti bisa menuai hasilnya sampai detik ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk kawal Lestar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.